Hello guys, yuk sekarang kita mau melakukan Mechagonics dengan memakai Fast Fighter dari WWE Collab, yaitu John Cena, The Rock, dan juga Undertaker. Kita lihat ya kira-kira dari mereka bertiga siapa yang paling hebat. Oke, Mechagonics dia sangat lemah, bukannya sangat lemah sih ya. Dia lemah terhadap Blast, terhadap Critical, dan juga terhadap Grab. Oke, untuk sekarang kita mau menggunakan The Rock dulu deh ya. Halo, kok ganti Undertaker? The Rock dong, bro. Ah, gimana sih? Salah pencet ya. Oke, kita hajar. Ya, jauh-jauh deh. Sebetulnya ini masih agak susah ya. Pakai Gonitz jauh lebih gampang ya. Karena gimana pun juga The Rock kan gak punya HA ya. Jadi dia punya HA tuh cuma 70% dari HA ya. Karena dia punya damage reduction hanya 70%. Karena lu tampol. The People's Elbow Bleger. Ayo sini. Hebat gak tuh roll gua? Mantep. Just. Dus. Das. Jeger. Stun lu pakai si Kofi. Si tukang kopi. Ayo sini, gua merah, gua hancurin sangkar burung lu. Sekalian burung lu juga gua hajar sini. Sorry ya, Mecha nggak ada burung ya. Ger, tung, gila, itu bugnya parah banget ya itu ya tadi. Grafiknya erroran kayak gitu, kocak. Nggak berat bro lu, enteng banget bro, gila dasar kaleng. Besi kayak gini mah enteng buat gua The Rock man. Gua kasih the ketekan maut jeger. Makan tuh ketek gua. Gila cepet juga lu. Hah, udah mau mati dia. Bleger, unbelievable. Gila, unbelievable. Bener lu, unbelievable lu. Gila cepet amat ya. Hah? Cuma 1 menit kurang 5 detik, 1 menit lewat 5 detik doang ya. Gila. Soalnya The Rock ada 2 grab sih ya. Dan yang special skill yang 3 PG yang dari core kayaknya itu juga grab tuh. Gila loh, mantep banget loh ini The Rock. Bukan kaleng-kaleng ini The Rock. Ya ampun, ini kenapa loadingnya lama amat. Aduh, net mabul, please lah, server lu dibenerin lah. What the heck, man? What the flying fish, man? Aduh. Satu-satu, aku sayang. Udahan. Padahal mau nyanyi. Yo, let's go. Pakai siapa ya? Undertaker deh ya. Pemanasan dulu, pakai John Cena. Undertaker kurang bagus sih menurut saya karena dia tipe defense 1. Cuman ya dia kalau dihajar sama si Mechagonics enggak berasa sakit. Karena untuk tipe defense ada banyak damage reduction. Cuman skillnya dia yang blast cuman 1, 2 strike, dan setahu saya kalau strike skill kecil banget damage-nya. Jadi memang paling bagus kalau skill blast dan juga skill grab dan juga ada critical ya. Cuman masalahnya Undertaker critical dari mana coy? Cuman dia punya tombstone pile driver, ini grab nih kayaknya. Coba ntar dilihat lagi deh, saya juga gak begitu ngeh ya. Gak pernah diliatin sih. Waduh tuh lihat, kena ultinya aja cuman berkurang setengah doang. Gila ini orang sih tebel banget, bingung makan apa dia. Mungkin tiap hari makannya itu kali ya, mayat ya, bangkai mayat ya. Gila, hebat banget. Mantep. Memang ada taker, gila. Makan tuh. Makan nih. Gila. Lagi hyper armor aja diangkat sama dia. Yang bener aja dong bro. Gila, ini orang sakti banget ya. Mantep. Ya masuk ke sangkar burung. Kalau masuk ke sangkar burung mau gak mau ya harus memakai The Rock ya. Karena sangkar burung ini udah pasti hanya bisa dihancurkan oleh tipe merah. Pinter, 1000 poin untuk kalian yang menjawab.
Tuh ya, damage-nya kecil ya. Kalau yang untuk strike ya, tuh cuma 4.000 doang. Tuh, kalau kena yang blast baru gede, 20.000-an. Tuh, kalau kena grab juga gede damage-nya grab. Karena grab dia kesakitan dia. Dia enggak suka dibanting-banting dia. Gila, itu lidah panjang amat, yang bener aja dong, Bro. Tombstone, Pile Driver, Jugger. Mati kau. No. Telat ya stunnya ya. Mati gak tuh Undertaker? Oh ternyata gak mati. Maksudnya tadi biarin aja, gak usah ganti ya. Jadi pake The Rock deh. Ini gak apa-apa deh. Cas, dus, pak. Hai. Hai. Ketekan maut. Mati kau. Bau ketek gila. Sakit tuh, pedes tuh, The Rock bisa langsung mati tuh kalau kena gituan. Oke, waktunya Undertaker lagi. Drr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 r
deng, 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 deng. Oke, go, go, go. Kabur, kabur. Kabur dulu ah, ngasal dulu ah, ngerokok dulu ah. Lama ya Undertaker ya, 2 menit ya, masih 5 lagi. Us, gila. Under Rock emang canggih. Cas, dus, ces, tas, dus, dis, pak, pok. Mantep, mantep. The People's Elbow. Pak, pok, tek. Hihi, zoom, zoom. Boom, mantep. Yes, oke Undertaker lagi, cerah, kena kau ya, mantap ya. Bah, choke slam, gila. Ih, Undertaker mah yang paling mantep ya dia punya itunya ya. Pak, 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 wih gila, kecil amat dan ini cuma 1000-an doang, yang bener aja dong. Oke, Undertaker pas, bisa lah. Bisa lah ini semua fast saya yakin. Cuman ya ada yang lebih lama dan lebih cepat. Mau cepat ya pakai The Rock. Karena The Rock dia punya itunya grabnya banyak, banyak banget. Oke, sekarang giliran John Cena. Hustle, loyalty, respect. You can't see me. Jeng 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 jeng. John Cena. Let's go. Aduh, ini loading lama amat. Satu, satu, aku sayang papa. Dua, dua, juga sayang mama. Tiga, tiga, sayang adik kakak. Satu, dua, tiga, sayang semuanya. Oke. John Cena. Psst, kaleng rongsokan. Start. Kena kau tuh ya, kalau kena skill grab damage-nya tinggi sekali ya. Tuh, itu cuma 12.000. Tuh, 56-47.000 ya. Mantap. Bam. One handed bulldog ya katanya ya tadi itu ya. Sap, boom. Gila, mantap. Oke, oke. Ini masih mendingan sih ada satu skill grab ya. Oke, attitude adjustment ini kayaknya grab juga deh. Gila, sakti amat. You can't see me. Bluegam, mantep. Gila ya. Just, 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 just. Kabur, kabur. Aduh, ini kroconya nyebelin amat. Attitude adjustment. Sing. Ya salah ambil dia. Dapatnya kerocornya ya, bukan dapat bosnya ya. Cing, jeger, kena kau. Uts, hati-hati. Justus, justis, das. Oke, mantap. Sekarang udah kelar semuanya, udah hilang semua. Attitude adjustment. Sing.
Blue Gear, mantul, mantul. Ed, keluar lagi. Come on baby. Dus, cas, dis, dus, dus, dus. Lama ya, gila. 15 udah dia udah ini ya. Masih pakai The Rock untuk hancurkan burungnya, burungnya, sangkar burungnya maksudnya. Salah ngomong, gimana sih? Oke, okay. Pas, push, cis, cas, ed, pencet. Bam, oke, okay, John Cena, one-handed bulldog. Tus, tas, cis, tus, ed. Oh, oke, okay, mantep. Sudah, dia jadi berubah jadi gede. Ah, percuma lo jadi gede. Akhirnya juga bisa gue pakai itu, pakai jurus maut. Nggak ada gunanya jadi gede. Lihat nih, makan nih. AAEX, Attitude Adjustment EX. You can't see me. Sing together, mantul. Ah, kalau tidak. Oke, sip. Hajar terus, terus, terus. Ots, hati-hati dong coy, gila. Orang John Cena mau ditabrak, yang bener aja dong nih orang. Emang apa kereta? Dia kereta api, nabrak-nabrak sembarangan. Kena tuh, makan tuh. Gila ya, emang gak masuk akal ya. Orang gini kecil ya, bisa ngangkat besi gitu gede ya. Ya, dia masuk lagi, sangkar burung. Sini, kok pecahkan burungmu. Eh salah, maksudnya sangkarnya. Tas, dum, dum, tas, boom, cas, 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 sa. Oke, langsung aja John Cena. Come on, come on, come on, boom, das, cas, 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 deger. Gue kasih attitude adjustment lo. Iya. Ya, ya, kabur. Iya, mantol. Safe kena. Untung kan kena itunya ya, krocolnya ya, kalau krocolnya gimana? Sing, boom, unbelievable, cool. Oke, sekarang untuk bonusnya, saya mau menggunakan Becky Lynch. Waduh, satu-satunya perempuan ya, fighter perempuan WWE yang masuk ke dalam cover. Sespesial apakah Becky Lynch? Saya yakin dia adalah seorang perempuan yang spesial di collab WWE. Langsung aja kita lihat, kita hajar bonus jelek. Kasih rongsokan, kena lo suplex. Pak, pak, tipu, catuk, tuk, testos, kabur. Oke, terus, terus, ya, ya. Oh, susah ya kombonya ya. Agak susah nih kombonya sih, nggak belum gitu mengerti. Nah, tus, tus, tes, tes. Hahaha. Plak, plak. Ih, gila. Widih, gila, didudukin. Aduh, mau gue didudukin sama Becky Lynch, gila. Ya, didudukin sama Shermy, sama Becky Lynch. Dicepit sama Shermy. Didudukin sama Becky Lynch. Mau gue. Tapi gak mau ditampol sama Vanessa, masih sakit kalau ditampol ya. Enak dijepit ya, terus didudukin gitu ya, terus ditomplok gitu ya. Gila, Becky Lynch mantep loh ini. Dia sih mantep ini untuk ukuran fighter, fighter apa, Border Gold. Bagus kok sebetulnya yang fighter Border Gold juga ya. Yang Seth Rollins sama Becky Lynch ini, dua yang dapat dari gacha ini sangat bagus ya. Menurut saya bisa kepake di championship. Kan bosen duo Sam Show terus. Tapi ya masih kendalanya ya inilah, rese kendalanya apa? Masih apa? Masih disink gitu, nyebelin makanya. Sangat disayangkan. Padahal ini collab bagus. Terus Becky Lynch ini ya, by the way, Busway. Ini Becky Lynch belum 90 ya, baru 85 kayaknya deh. Saya hanya unlock core 85. Belum nyampe itu ya, 90 ya. Jadi dia belum fully build ya. Karena saya lagi nungguin affinity item.
ya, karena affinity item saya lagi farming biar bisa maxin dan dapat 50 soul dari sana. Jadi kira-kira seperti itu. Oke, balik lagi ke Becky. Tus, jeger, manhandle slam, gila keren lo ini. Jeger, mantep. Musik keren amat buat si Becky Lynch. Set rolling juga bagus. Dah, dudukin kau, kena kau. Enak hidup lo dudukin sama Becky Lynch mah. Cas, mantap. Becky Lynch sih asik lo mainnya lo. Saya yakin di championship juga asik mainin Becky Lynch. Set rolling juga enak. Tuh ya, set rolling kayak Tuhan Yesus ya. Kayak Tuhan Yesus. Rewokan. Rambut panjang. Ya, tuh. Kena itu aja gak sakit ya. Gila. Ya karena tipe defense sih. Tipe defense di sini memang kalau kena damage-nya Mega Gunit jadi bikin gak sakit. Oh, kena kau. Gila, barbar amat. Bleger, ih gila sakti banget ya. Mekagonis besi rongsokan gini gede aja bisa dihajar berapa meter tuh, 4 meter kali ya. Gila, Undertaker aja kayak anak-anak dibanding si Mekagonis ini dengan bobot tinggi yang segitu. Ya tunggu sampai tinggi-tinggi kita hajar. Man handle slam, Becky Lynch. The man. Mantep, the man. Yes, ya. Pecahkan sini burung kau. Salah sangkar burungnya. Mesti drop juga dipanggil akhirnya. Ya karena mau gimana lagi, yang red element cuma dia doang di satu face. Agak spesial sih ya, The Rock ya di ini ya. Yang merah cuma dia doang sendiri loh. Becky Lynch ungu, si itu juga ungu, si John Cena. Terus si Undertaker kuning. Terus si siapa? John Cena yang dari roulette kayaknya juga kuning. Terus Seth Rollins kayaknya juga kuning. Terus si Kofi Kingston kayaknya warna hijau. Terus yang The Rock gratisan kayaknya warna biru. Gila loh, semua elemen ada loh. Semua elemen ada loh. Gila, mantep ya Becky Lynch ya. Oke deh, thank you yang udah nonton ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.